bicarakan bersama. Hari ini materinya adalah lempar dan tangkap bola. Jadi kita pertama kali kalau kita sudah punya bola, kita ambil bolanya. Tapi kalau kita belum punya bola, mari kita coba. Bagaimana caranya? Oh, ada caranya. Pasti ada caranya. Caranya mudah kok. Kita nanti akan siapkan beberapa hal. Mari kita siapkan dulu ya. Oke, siap? Oke. Halo nih, kita akan membuat bolanya dulu ya. Yang pertama kita siapkan kertas-kertas yang ada, yang secukupnya. Kertas bekas tadi ya, kertas bekas bisa kita buat. Bagaimana kita akan buat membuat bola? Pertama kali kita akan buat, yuk. Membuat seperti ini, sudah cukuplah kita. Nah, kita juga masukkan ke dalam mungkin plastik ya. Kita buat secara oke. Mari kita olahraga. Come on. Let's go. Kita akan melakukan olahraga yang sudah kita siapkan, yaitu bolanya sudah kita siapkan. Sekarang kita akan melakukan yang pertama, kita melakukan pemanasan terlebih dulu ya. Pertama kali tangannya di pinggang, kakinya dibuka selebar bahu. Nah, kita gelengkan kepalanya ke kanan. Nah, kita sudah mulai dari kepala, badan, pinggang, dan kaki. Itu lakukan 3 kali ya, 3 kali. Kita ulang lagi 3 kali. Setelah kita melakukan pemanasan stretching peregangan, mari kita akan melakukan olahraga. Pemanasan keringat kita sudah mulai keluar. Mari kita lakukan lempar tangkap bola seperti yang tadi. Kita membuat bola, kalau kita tidak punya bola, kita buat bola dari kertas. Setelah itu, ya. Nah, apa itu melempar dan menangkap bola? Melempar itu adalah mendorong bola itu ke satu titik. Ya, mendorong bola ke satu titik. Ini lihat ya. Ini akan saya lempar keras ini. Saya lempar keras. Das! Nah, itu namanya melempar. Nah, kalau menangkap,
turun ke bawah, kalau dibiarkan akan jatuh. Tapi ini bola ini akan diberikan di sini. Nah, itu namanya menangkap. Nah, menangkap, lempar, tangkap. Tapi kita tidak akan teman, kita melempar dan menangkap bola sendiri. Setelah kita belajar melempar dan menangkap bola secara mahir, kita mencari rumah sulit. Semuanya berada di dalam rumah. Ayo kita lakukan sendiri ya. Kita juga bisa bermain dengan tembok. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Lempar bola ke tembok. Terus, pertama kali kita akan dekat dulu. Usahakan melempar bola. Usahakan melempar bola itu tangannya adalah dari atas, dorong ke depan, atas, dorong ke depan, atas. Ini dari sini tarik tangan ini untuk meluruskan mana yang akan kita lempar. Lihat ya, lempar, das. Seperti itu. Ya. Sudah selesai. Setelah kita selesai dua langkah, sambil kita beristirahat, jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa melakukan di rumah dengan baik, agar kita tetap selalu sehat dan selalu kuat. Terima kasih, sampai jumpa.